Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk bro and sis semuanya. Semoga bro and sis dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan video saya. Dan video saya kali ini berisi tentang dua album musisi rock lokal yang mampu mendongkrak penjualan album lagu-lagu rock Indonesia. Dan kedua album tersebut adalah album Jarum Neraka milik Nicky Astria serta album Preman milik Ikang Fauzi. Keberhasilan album Jarum Neraka milik Nicky Astria serta album Preman milik Ikang Fauzi seakan membawa angin segar di dunia rekaman musik di Indonesia, di mana pada tahun tersebut dunia rekaman musik di Indonesia lebih didominasi oleh penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu pop ataupun lagu-lagu dangdut. Serta dengan keberhasilan album Jarum Neraka milik Nicky Astria dan album Preman milik Ikang Fauzi merubah keadaan musik rock di Indonesia, di mana sebelum kesuksesan kedua album tersebut, para pencinta musik rock di Indonesia enggan sekali untuk menikmati lagu-lagu rock yang merupakan hasil karya cipta dari para musisi-musisi rock dalam negeri, di mana para pencinta musik rock sudah mempunyai patokan bahwa musik rock yang ada di Indonesia adalah musik-musik ataupun lagu-lagu yang dibawakan oleh para penyanyi rock mancanegara. Sehingga di tahun 1970-an sampai dengan awal-awal tahun 1980-an banyak sekali plagiator-plagiator dari grup-grup rock mancanegara. Di antaranya Barata Band yang lebih dikenal sebagai The Beatles-nya Indonesia, Acid Speed Band yang lebih dikenal sebagai The Rolling Stones-nya Indonesia, Cockpit Band yang lebih dikenal sebagai Genesis-nya Indonesia, Solid 80 yang lebih dikenal sebagai Queen-nya Indonesia, Punk Modern Band yang lebih dikenal sebagai Rush-nya Indonesia, Jet Liar yang lebih dikenal sebagai Judas Priest-nya Indonesia, dan masih banyak lagi. Dan dengan keberhasilan album Jarum Neraka serta album Preman memunculkan banyak sekali penyanyi-penyanyi rock yang baru, baik itu penyanyi solo maupun grup-grup band rock Indonesia. Baiklah, segera saya mulai pembahasan mengenai dua album musisi rock lokal yang mampu mendobrak penjualan album lagu-lagu rock Indonesia. Yang pertama adalah album Jarum Neraka milik Nicky Astria. Nicky Astria seorang lady rockers Indonesia yang lahir di Bandung pada tanggal 18 Oktober tahun 1967. Album Jarum Neraka milik Nicky Astria dirilis pada tanggal 19 Agustus tahun 1985 di bawah naungan label Billboard. Di album Jarum Neraka milik Nicky Astria merupakan sebuah prestasi di mana label musik Billboard sebelumnya tidak pernah merekam album milik penyanyi Indonesia, di mana Billboard pada saat itu hanya memproduksi lagu-lagu milik dari penyanyi mancanegara. Sebelum merilis album Jarum Neraka, Nicky Astria pernah merilis sebuah album yang berjudul Semua Dari Cinta yang dirilis pada tanggal 13 November tahun 1984 di bawah naungan label AMK Record. Tetapi sayangnya penjualan album Semua Dari Cinta kuranglah memuaskan dari segi penjualan. Tetapi di album keduanya yang berjudul Jarum Neraka, di mana lewat sentuhan tangan dingin dari Ian Antono, Ian Antono adalah gitaris dari God Bless, maka album Jarum Neraka milik Nicky Astria berhasil menyaingi penjualan dari album-album milik penyanyi-penyanyi pop ataupun penyanyi-penyanyi dangdut di saat itu. Dan kebetulan God Bless pada saat itu sedang istirahat panjang dari dunia rekaman musik di Indonesia serta dunia panggung musik rock di Indonesia, sehingga Ian Antono bisa dengan total menangani Nicky Astria.
Album kedua Nicky Astria yang berjudul Jarum Neraka berhasil menyita perhatian para pencinta musik di Indonesia, terutama para pencinta musik rock yang ada di Indonesia pada saat itu. Di mana album ini dari segi penjualannya berhasil menyentuh angka 500 ribu keping kaset yang terjual. Dan angka tersebut merupakan sebuah prestasi yang luar biasa bagi seorang penyanyi rock di Indonesia. Album Jarum Neraka menelurkan hits Jarum Neraka, Misteri Cinta, sebuah lagu rock yang sangat melegenda sampai saat ini, serta sebuah lagu yang berjudul 7 Kali Berdering. Jarum Neraka berisikan 10 buah lagu, dan ke 10 lagu tersebut adalah pada side A terdapat 5 buah lagu, yaitu pertama, Jarum Neraka, sebuah lagu yang berirama hard rock, di mana lagu Jarum Neraka mengisahkan tentang bahaya dari pemakaian narkoba jenis heroin melalui media jarum suntik. Lagu Jarum Neraka adalah karya cipta dari Ian Antono serta Areng Widodo. Di nomor 2 ada sebuah lagu yang berjudul 7 Kali Berdering, karya cipta dari Dodo Zakaria. Lagu ini menceritakan tentang kekesalan seorang wanita setelah mendapatkan telepon 7 kali berturut-turut dari seorang pria yang tidak disukainya. Di nomor 3 ada sebuah lagu slow rock yang sangat legendaris, yaitu Misteri Cinta, yang merupakan ciptaan dari Uli Sigar Rusadi. Di nomor 4 ada sebuah lagu yang berjudul Di Batas Kemenangan, ciptaan dari James F. Sunda. Dan di nomor 5 ada sebuah lagu yang berjudul Titik-Titik Bahagia, yang merupakan ciptaan dari Jelly Tobing dan Uce Anwar. Pada side B di nomor 1 berisi lagu yang berjudul Song-Song Masa Depan, ciptaan dari Diana Iman. Di nomor 2 ada lagu yang berjudul Kenyataan Hidup, ciptaan dari Benny Subarja. Di nomor 3 ada sebuah lagu yang berjudul Desah Resah, ciptaan dari Mike Ruas. Di nomor 4 ada sebuah lagu yang berjudul Gundahku, ciptaan dari Paramita Rusadi. Serta di nomor 5 ada sebuah lagu yang berjudul Maha Pencipta, ciptaan dari Dani Mamesah. Dan dengan kesuksesan album Jarum Neraka milik Nicky Astria, maka banyak bermunculan penyanyi-penyanyi rock wanita Indonesia pada saat itu. Di nomor 2, dua album musisi rock lokal yang berhasil mendongkrak penjualan album lagu-lagu rock Indonesia adalah album Preman milik Ikang Fauzi. Ikang Fauzi adalah rockers Indonesia yang lahir pada tanggal 23 Oktober tahun 1959 di Jakarta. Album Preman milik Ikang Fauzi dirilis pada bulan Maret tahun 1987 di bawah naungan label Jackson Record. Dua album Ikang Fauzi sebelum album Preman adalah album Selamat Malam yang dirilis pada tahun 1985 di bawah naungan label Jackson Record. Tetapi sayangnya album Selamat Malam Ikang Fauzi dari segi penjualan kuranglah memuaskan. Tetapi nama Ikang Fauzi mulai dikenal masyarakat Indonesia dikarenakan lagu Ikang Fauzi yang berjudul Selamat Malam yang diambil dari album Ikang Fauzi yang pertama, yaitu Selamat Malam, menjadi sebuah lagu yang ada di film Gejolak Kawula Muda yang dirilis pada tahun 1984, di mana film Gejolak Kawula Muda mengisahkan tentang breakdance, di mana breakdance sedang hits-hitsnya di tahun-tahun tersebut. Jadi selain membintangi film tersebut, Ikang Fauzi juga menyanyikan lagu Selamat Malam di film tersebut. Film Gejolak Kawula Muda juga dibintangi oleh Riko Tampati, Cica Kuswoyo, serta Titi Dwi Jayati atau yang lebih dikenal dengan Titi DJ. Sedangkan album kedua Ikang Fauzi yang berjudul Ready NCD dari segi penjualan sudah lebih baik dari album Selamat Malam. Dan nama Ikang Fauzi pun mulai diperhitungkan baik sebagai penyanyi rock di Indonesia ataupun sebagai aktor di Indonesia. Dan puncaknya adalah suksesnya album ketiga Ikang Fauzi yang berjudul Preman, di mana dari segi penjualan
Ada yang menyebut album Preman berhasil menyentuh angka 500 ribu keping kaset yang terjual. Bahkan ada pula pihak yang mengklaim bahwa album Preman milik Ikang Fauzi terjual lebih dari 1 juta keping kaset. Album Preman menghasilkan hits Preman, Moral, Aku Cinta Kamu, dan Menjelang 17 Tahun. Album Preman didukung oleh musisi-musisi rock ternama di Indonesia pada saat itu, yaitu Ian Antono yang bertindak sebagai music director, juga arranger music. Selain itu, Ian Antono juga mengisi posisi sebagai gitaris, bassist, dan drummer di album tersebut. Sedangkan posisi keyboard diisi oleh Yoki Suryo Prayogo. Album Preman berisikan 10 buah lagu, dan ke 10 buah lagu tersebut adalah pada side A terdapat 5 buah lagu, yaitu pertama lagu Preman yang merupakan anthem dari Ikang Fauzi, di mana lagu Preman adalah ciptaan dari Ikang Fauzi sendiri, di mana lagu Preman menggambarkan kehidupan premanisme yang ada di Indonesia pada saat itu. Di nomor 2 ada sebuah lagu yang berjudul Moral, di mana lagu Moral iramanya agak cepat dan lagu Moral adalah ciptaan dari Ikang Fauzi sendiri. Di nomor 3 ada sebuah lagu yang berjudul Manusia Robot, ciptaan Ikang Fauzi. Di nomor 4 ada sebuah lagu yang berjudul Oh Gadis Itu, ciptaan dari Aji Sutama. Serta di nomor 5 ada sebuah lagu slow yang berjudul Aku Cinta Kamu, ciptaan dari Rudy Gagola. Dan lagu Aku Cinta Kamu beberapa kali menduduki puncak teratas tangga-tangga lagu yang diadakan oleh radio-radio swasta yang ada di Indonesia pada saat itu. Pada side B terdapat 5 buah lagu. Di nomor 1 ada sebuah lagu yang berjudul Panas Api yang berirama metal, yang merupakan ciptaan dari Ian Antono. Di nomor 2 ada sebuah lagu slow rock yang berjudul Lolita. Di nomor 3 ada sebuah lagu yang berjudul Pahlawan Arena. Di nomor 4 ada sebuah lagu yang berjudul Menjelang 17 Tahun, ciptaan dari Ikang Fauzi, yang menceritakan tentang masa-masa seorang gadis remaja di usianya yang menjelang 17 tahun. Dan di nomor 5 ada sebuah lagu yang cukup membangkitkan semangat yang berjudul Darah Membara, yang merupakan ciptaan dari Ian Antono dan Areng Widodo. 3 buah lagu milik Ikang Fauzi yang terdapat di album Preman juga menjadi lagu di film Roma Irama yang berjudul Menggapai Matahari 1 dan Menggapai Matahari 2. Ketiga buah lagu Ikang Fauzi tersebut yang terdapat di film Roma Irama adalah Moral, Manusia Robot, serta Panas Api. Demikianlah pembahasan saya mengenai 2 album musisi rock lokal yang mampu mendongkrak penjualan album lagu-lagu rock Indonesia. Dan apabila terdapat kesalahan, kekurangan ataupun kehilapan di video ini, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk bro and sis semuanya. Jayalah terus musik rock Indonesia. See you.